Saya sama menyokong kerana sudah tiba masanya Malaysia menengahkan seorang pemimpin negeri untuk memimpin wanita untuk memimpin negeri ya. Jadi ini adalah peluang terbaik kerana PRN Melaka. Jadi calon wanita yang mereka sebutkan kemungkinan is Mas Emiriati, and then calon ini telah menunjukkan track record yang baik, dua term ahli parlimen dan telah servis kawasan, dan dia ada leadership and dia ada apa ni pengetahuan yang tinggi, dan dia tidaklah, kalau tidak lebih hebat daripada orang lelaki, at least setanding sekurang-kurangnya. Jadi dari segi qualification tu, saya nampak Mas Emiriati amat berkelayakan, dan saya rasa it will become a game changer pada pilihan raya ini. Sekiranya PN hendak memenangi pilihan raya ini, harus ketengahkan, menunjukkan Mas Emiriati sebagai calon Chief Minister PN di Melaka ni.